Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda Lis. Bunda Lis dino iki arep mlaku-mlaku ya, jalan-jalan tengok orang tuanya Bunda Lis yang ada di Wosi. Sebelum menengok, Bunda Lis akan membeli oleh-oleh sedikit untuk orang tuanya Bunda Lis ya. Perjalanan Bunda Lis dari rumah sampai di Wosi, tempat tinggalnya orang tuanya Bunda Lis itu sekitar 5 menit. Nanti Bunda Lis akan naik ojek saja dan akan mampir mencari oleh-oleh untuk orang tuanya Bunda Lis. Ikuti terus ya, dulur-dulur kabeh. Bunda Lis mau menuju ke sana. Oke. Ini ada buah saya ya, dan semangka. Kue apa sakura itu? Berapa satu? 2.000. Berapa? 3? Iya, 3 saja. Saya mau cari yang lain jadi. Ini kue untuk Bunda, berapa Bunda Lis ya. Sambil gambar ini Mbak, kuenya sudah habis, tinggal ini, nanti kita cari yang lain. Cari yang lain ya, habis. Ada kue di sini ya bunda-bunda, bunda ini mau lihat kue, ada kue apa. Bolu kukus 3, risolesnya 3, untuk cangkirnya juga 3. Semua 3, Mas. Ini 3 kasih. Ini 1. Iya, sudah, enggak apa-apa. Iya, siapa tahu. Jadi semua berapa nih? Ini 339 berarti 18. Uangnya ini enggak, Mas. Apa-apa. Itu lebih bagus. Sambil 2.000. Iya. Nanti hitung lagi. Lebih bagus gambar. Karena apa ya? Kita perlu uang kecil untuk pembalian ini yang susah gitu. Kita mau cari, mau jalan ke Wosi dulu ya, bunda-bunda semua. Ini situasi di Kota Manuari saat ini lagi rame. Sampai di Wosi ya, bunda-bunda. Kita akan buka pintu. Ini rumahnya Bunda Lis, orang tuanya Bunda Lis ya. Assalamualaikum. Tidur kamu. Ambil gambar. Masih pagi sudah tidur. Ibu sudah sarapan. Taruh kue dulu di dapur ini. Dapurnya perangkatnya Bunda Lis. Kuenya kukusan semua. Ibu jadinya sendiri nih. Ini ada kayak dengan apa? Mati kan kupingan kontak dulu. Ibu ada sendiri di rumah ini ya, telur-telur. Ini punya Bunda Lis ini sudah duduk di kursi roda, bunda-bunda setelur. Makanya ayahnya berpindah dari kursi satu ke kursi yang lain. Kuenya dulu dimakan, Bu. Iya, Mas. Sunyi, sepi. Pada sekolah semua ini, bunda-bunda.
kalau jam-jam begini pada kantor semua, pada sekolah, jadi sepi sekali. Keadaannya orang rumahnya, orang tuanya Bunda di saat ini ya, Bunda-bunda tinggal dengan adik yang paling bungsu di sini. Tapi kalau pada mengajar atau sekolah ya kosong di rumah sini. Ini rumah setelah bapaknya Bundalis tidak ada, jadinya sepi sekali, kosong melompong, semua pada sekolah, ke kantor. Ini di bagian belakang ya bunda-bunda, rumahnya orang tuanya Bundalis. Ini di sini yang bertempat tinggal di sini ada adik dua yang bangun rumah. Kalau adik bungsu ikut jadi satu dalam rumah dengan orang tua. Tela rambatnya sudah habis ini. Sudah pada kosong, ayam juga kosong. Kasih ya, bunda-bunda sampai di sini dulu perjumpaan video Bunda Liz. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.